Standard pembelajaran 2.1.8 membuat kemasan model 3D menggunakan konsep elektrostatik dan elektroplating. Kit elektrolit digunakan untuk menguji pengaliran arus elektrik. Bahan-bahan yang digunakan untuk melakukan proses elektroplating terdiri daripada beberapa jenis. Setiap bahan itu pula mempunyai fungsi dan kegunaan seperti yang akan kita bincangkan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Salam kepada pelajar-pelajar PT3. Alhamdulillah, pada pagi ini saya akan tunjukkan kepada kamu apakah yang dimaksudkan dengan konsep elektrostatik. Jadi, untuk memahami kepada pelajar yang dikatakan elektrostatik, di mana elektrostatik adalah kajian sains yang digunakan untuk menjelaskan cas-cas elektrik yang statik. Statik maksudnya ia tidak bergerak, iaitu cas-cas elektrik berada di permukaan atau di tempat-tempat cas yang terhasil. Jadi saya akan tunjukkan yang berkenaan, yang berkaitan dengan elektrostatik. Cas-cas elektrik yang terhasil terutama yang dikatakan cas positif dan juga cas negatif. Jadi ini adalah yang dikatakan elektrolit kit. Jadi saya akan tunjukkan kepada kamu bagaimana tindakan yang dikatakan elektrostatik. Baik, saya akan onkan dan saya akan patikan di mana tindak balas, iaitu cas-cas antara cas positif dan cas negatif. Baik, kita patikan perlahan-lahan, di mana nanti dia akan mengeluarkan buih. Jadi buih itu menunjukkan bahawa berlakunya elektrostatik di antara cas-cas positif dan cas negatif. Baik, pelajar boleh lihat apa yang kita pelajari berkenaan dengan konsep elektrolisis. Jadi dalam konsep elektrolisis ataupun dikenali juga elektrokimia adalah satu senarai ion-ion positif dan negatif yang disusun mengikut tertib menurun bagi keupayaan menyahcaskan di elektrod semasa elektrolisis. Susunan ion-ion dalam siri elektrokimia adalah seperti yang ditunjukkan pada di hadapan kamu. Ion-ion dari kedudukan lebih rendah dalam siri elektrokimia lebih mudah dinyahcas. Oleh itu, dalam proses elektrolisis, ion-ion berada di kedudukan lebih rendah dalam siri elektrokimia akan dipilih untuk dinyahcas di elektrod. Baik, kita boleh perhatikan iaitu elektrolisis pada asid sulfurik cair-cair. Jadi kamu dapat perhatikan asid sulfurik mengandungi ion-ion hidrogen dan sulfat. Molekul air juga menghuraikan secara separa di dalam air untuk membentuk ion hidrogen dan hidroksida. Baik, kita perhatikan pada nyahcas di ketod. Di sebelah kanan adalah punca ketod. Jadi ion hidrogen yang bercas positif ditarik ke ketod, iaitu elektrod negatif. Pada ketod, ion-ion hidrogen menarik elektron dan membentuk atom-atom hidrogen, seterusnya membentuk molekul-molekul hidrogen. Baik, kamu perhatikan pada punca ketod di mana gelombong-gelombong gas yang tidak berwarna terbentuk. Apabila kamu letakkan kayu uji, iaitu kayu yang menyala di dekat pada mulut tabung uji, di mana gas akan meletup ataupun mengeluarkan bunyi pop. Jadi gas hidrogen dihasilkan di punca ketod. Jadi oleh kerana kita telah mengenal pastikan iaitu hidrogen adalah bahan yang boleh meletup, jadi kita perhatikan di sini di mana udara terkumpul adalah yang dikenali sebagai hidrogen. Jadi gas oksigen akan dihasilkan di sebelah anode pada produk yang kamu lihat ini, digunakan untuk elektrolisis larutan koprum sulfat. Dalam proses elektrolisis ini, elektrolit yang digunakan ialah larutan koprum sulfat dan elektrod yang digunakan adalah karbon. Baik, jadi kita pergi kepada yang dikatakan konsep elektroplating. Jadi diingatkan kamu dikendaki like dan subscribe sebagai sokongan kamu melalui video-video bersama Cikgu Syukuri. Baik, saya akan tunjuk kepada pelajar-pelajar iaitu yang dikatakan konsep elektroplating.
Jadi konsep electroplating adalah kita nak sadurkan terutama logam. Bahan logam saja kita beli. Jadi kita tidak boleh sadurkan pada bahan seperti plastik, kayu yang dikatakan bukan logam. Jadi antara kebaikan yang kita nak sadurkan ini, jadi logam kita katalah zinc menjadi copper ataupun tembaga, ataupun kita boleh jadikan besi untuk disadurkan supaya dia jadi emas. Jadi bahan-bahan elektrolit ataupun yang dikenali sebagai elektrolit, itu yang penting. Jadi saya akan tunjuk kepada kamu berkenaan dengan yang dikatakan electroplating. Electroplating yang saya akan tunjuk kepada kamu pada hari ini berkenaan dengan saya nak sadurkan, iaitu bahan logam saya menjadi copper ataupun menjadi tembaga. Jadi yang penting bahan-bahan yang kita perlu sediakan. Elektrolisis berlaku apabila arus elektrik mengalir melalui sesuatu elektrolit. Sesuatu elektrolit mempunyai ion-ion bergerak bebas. Semasa elektrolisis, ion-ion positif bergerak ke anod, iaitu elektrod negatif, manakala ion-ion negatif bergerak ke anod, iaitu elektrod positif. Di anod, ion-ion negatif dinyahcaskan dengan menderma elektronnya. Elektron-elektron itu mengalir ke katod melalui wire. Di katod, ion-ion positif menerima elektron-elektron daripada elektrod dan dinyahcaskan. Proses ini menyebabkan elektrolit diuraikan. Perubahan tenaga semasa elektrolisis. Dalam proses elektrolisis, tenaga elektrik dialihkan ke dalam elektrolit bagi menghasilkan tindak balas kimia. Oleh itu, semasa elektrolisis, tenaga elektrik ditukarkan kepada tenaga kimia. Jadi untuk pengetahuan kamu, itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan apa yang kita berangkan untuk menghasilkan kemasan kepada produk logam kita. Sadurkan itu. Bahan-bahan yang diperlukan untuk proses electroplating, iaitu bahan yang kita akan gunakan yang pertama, yang dikatakan cecair elektrolit, larutan yang membenarkan arus elektrik bertindak balas dengan bahan sadoran dan bahan yang disadur. Jika bahan sadoran tembaga digunakan, maka cecair elektrolit yang digunakan adalah kopram sulfat. Kita perlu ada bekas. Ini kita letakkan bekas, iaitu apa-apa jenis bekas, sama ada bekas kaca ataupun bekas plastik, untuk menakung elektrolit dan merendamkan produk serta bahan sadoran supaya proses electroplating boleh berlaku. Dan kamu dikenaki menyediakan satu keping bar, iaitu kepingan koprum, bahan yang menyaluti objek yang akan disadurkan. Dan kita perlu ada punca bekalan, iaitu 9 volt yang saya gunakan. Jadi proses electroplating akan mengambil masa lebih kurang setengah jam untuk kita menghasilkan kemasan pada kepingan produk yang kita buat dengan menggunakan logam. Dan kita perlu ada wire. Ini adalah wire yang kita akan gunakan bersama dengan klip wire. Baik, saya telah menerangkan berkenaan dengan bahan yang kita akan gunakan, iaitu kita akan gunakan koprum sebagai punca anod dan punca katod adalah bahan yang kita akan sadurkan. Iaitu jika kita perlu sadurkan bahan kita supaya dia nampak seolah-olah macam koprum, maka bahan elektrolit adalah copper ataupun dinamakan sebagai koprum sulfat. Jadi diingatkan pada pelajar, punca positif kita akan letak, iaitu bahan yang kita akan jadikan ataupun bahan yang kita akan menyaluti objek yang akan disalurkan. Jadi jika kita nak sadurkan tembaga ataupun copper, maka bahan anod adalah copper. Begitu juga kamu boleh sadurkan bahan produk kita kepada bentuk timah, maka cecair elektrolit adalah lead chloride. Dan punca positif juga kita akan gunakan timah. Dan jika kamu nak sadurkan supaya dia nampak seperti emas putih, maka bahan elektrolit argentum nitrite. Baik, maka punca anod juga kita akan gunakan emas putih.
Begitu juga jika kita nak sadurkan supaya dia nampak seolah-olah macam barang kemas, iaitu kita gunakan mas, maka bahan elektrolit ataupun elektrolit kita adalah kita menggunakan arum. Arum adalah serbuk yang dikatakan serbuk emas. Ini adalah hasil daripada kemasan yang kita akan lakukan. Dan puncak anode, maka kita akan gunakan mas tulin sebagai bahan yang kita akan menyaluti objek yang akan disalurkan. Sebab tu kalau kita tengok bahan kemasan, contoh dia kita ambil jenama zeolin, dia menggunakan kandungan emas 24 karat ataupun 18 karat ataupun 10 karat. Itu adalah emas. Salurannya adalah emas. Tetapi di dalamnya adalah logam. Jadi sebab tu nilai dia berbeza. Cuma dia dapat kelihatan seperti emas tulen juga. Inilah tentang ilmu yang kamu dapat pelajari bersama Cikgu Syukri berkenaan dengan bagaimana kita membuat kemasan model 3D menggunakan konsep electroplating. Jadi diingatkan kepada pelajar, kemasan pada produk dapat melindungi permukaan produk daripada cala dan juga karat akibat daripada tindakan balas antara udara dan air. Jadi kemasan juga menambahkan nilai estetik bagi produk dengan memberi kesan warna yang cantik dan tekstur permukaan yang menarik. Terdapat beberapa kaedah kemasan yang boleh dilakukan pada produk. Jadi penggunaan kaedah yang sesuai bergantung pada jenis bahan binaan yang kita akan gunakan. Selain pada itu, kita juga boleh menggunakan bahan seperti bahan kemasan seperti cat, lacquer, shellac, pelekat dan sebagainya sebagai bahan kemasan pada produk. Jadi untuk pengetahuan kamu, itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan apa yang kita berangkan untuk menghasilkan kemasan kepada produk logam kita. Kamu telah selesai mengikuti bagaimana cara untuk kita menyadurkan koperum kepada duit siling dan kemasan menyerupai koper ataupun tembaga. Kamu dah faham dan saya minta kamu like dan subscribe. Model praktis dapat membantu kamu untuk menguji kefahaman kamu melalui tahap penguasaan. Sila hubungi 019-479-4262. Penulis adalah daripada panel-panel pembinaan item yang mahir dan berpengalaman. Terima kasih.